بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اما بعد، الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. الحمد لله، شكر كتاب الله سبحانه وتعالى pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah dan dipilih oleh Allah untuk berada di rumah Allah pada malam ini. Kita akan menyambung kelas kita berkaitan dengan kitab yang dipetik daripada judul asalnya Waqi'atul Insan min Najwa Syaitan, iaitu pencegahan ataupun kaedah untuk kita mengelak daripada gangguan jin dan syaitan. Dan insyaAllah malam ni mungkin kita buat demo sikit kot. Demo untuk mungkin ada di kalangan jemaah yang ada asma, yang kakinya ada masalah, tak boleh nak bengkok bila dia sujud ataupun nak duduk tahiyat awal tu, kaki tak boleh nak bentuk sendi untuk. So kita akan mungkin dalam 10 minit sebelum belah sebelum waktu isyak ni, kita akan buat demo sikit. Yang ni yang saya baru dapat daripada kuliah saya pada minggu lepas daripada Sheikh Abdul Barak Usamah, pakar awatan perubatan Islam dari Jordan, dan juga daripada Ustaz Eri Abdul Rahim daripada Indonesia. So dia buat khusus berkaitan dengan kaedah bagaimana pesakit-pesakit yang mengalami penyakit fizikal, contohnya yang masa 2010 tu ada dipanggil lah siapa pesakit yang ada masalah kencing tak lawas, ataupun air bila buang kecil tu dia sedikit-sedikit je keluar, dia tak terus panggil tak puas lah kan, kecil sekejap lepas tu duduk sekejap nak keluar lagi kan, macam tu. Dan dia buat demo masa pada pas saya lah, saya pun rakam video tu. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, waktu masa tu antara pukul 1 dan kami dapat keputusan pukul 4, di mana sakit tu diminta buat kaedah hati saya tunjuk. Jadi yang datang malam ni cukup bertuah sebab saya akan sebab diminta oleh Syekh ni untuk mencari 100 orang pesakit untuk dibuat eksperimen menggunakan kaedah. Anda tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Al-Anbiya ayat 83-84 yang kisah tentang Nabi Ayub AS yang mengalami sakit selama 18 tahun penderitaan Nabi Ayub, yang kita tahu sampai daging-daging gugur daripada awal tu sakit kulit. Ada ulama pun tafsirkan itulah antara gangguan syaitan, dia menggunakan penyakit kulit. Itulah kadang-kadang siapa penyakit kulit, kata-kata tu selain pada kita buat orang medis dekat hospital cara moden, kalau tidak ubat tidak di pulih juga, kita kena buat kaedah orang perubatan Islam. Maka selama 18 tahun Nabi Ayub AS kesakitan itu, dan akhirnya Allah SWT kata urkut rijlik, dalam surah Al-Anbiya tu 83 ayat 4 tu, di hujung ayat tu Allah kata urkut rijlik, hentaklah dengan kaki kamu. Jadi rupanya dan telah dibuat kajian secara saintifik oleh Profesor Haris daripada Indonesia. Dia ni bukan doktor, tapi dia pilot kapal terbang yang pakar bab anatomi kapal terbang tu. Pada kepala, hujung dan ekor tu dia kaji semua. Dia sudut struktur ni, dia sudut graviti, bila dia udara dan landing dan sebagainya. So dia kaji pula pada tubuh badan manusia. Kalau ada doktor boleh bantu saya lah malam ni. Sebab masa kursus tu pun, ustaz pun minta bantu doktor yang ada pada hari tersebut. Doktor pun mengesahkan juga. Rupanya struktur tu badan kita, daripada dia panggil tulang kepala, tulang ekor, dengan bahasa slip disk tu masalah yang jatuh kan, tapi sebenarnya insya Allah boleh pulih, tapi dengan syarat
jangan perlu dilakukan pembedahan atau sebagainya. Dan pinggul kita sampai ke bawah kuat sikit. Okey, saya cukup kuat. Sampai kat kaki dia satu saluran, satu laluan saja. Jadi hari tersebut ada empat pis. Satu yang kecil tak lawas tadi. Selama 6 tahun dia berita, air kencing tu dia genet ke hospital rawatan tenisi pun tak jadi. Jadi dia menggunakan kaedah yang ustaz tu tunjuk depan mata saya. Dia suruh buat hentakan kaki tu. Lepas asal dia pergi kencing tu, batu, dia kata ada batu karang. Ada batu karang dalam pinggang. Keluar, lepas tu dia kencing dengan lancar. Masya Allah. So, kalau ada video, saya nak tunjuk video. Memang itu satu. Yang kedua, hamba Allah ni tak boleh melipat kaki, lutut. Dia punya lutut ni, kadang-kadang dapat orang solat ni, kadang-kadang tak boleh nak betulkan kaki. Duduk, yelah, seksa lah dia tak boleh lipat sebab sakit lutut. Ataupun orang semua solat atas kerusi. Dia buat depan-depan, atas stage tu, dia pergi ke depan, dia buat, alhamdulillah. Selepas pergerakan dia buat, dia boleh. Dia bagi tahu, ustaz, Zuhur tadi saya solat, normal macam biasa. Macam tak logik ni kan, tapi bila dia buat tu, Masya Allah. Satu lagi, asma. Asma ni dia pakai inhaler. Inhaler dah berapa tahun dah. Ustaz tu ambil inhaler tu, dia tak kat depan. Dia ustaz tu baca rukuk lah, dia kata tak nak bagi inhaler. Sebab nak pastikan lah, kaedah rawatan dia ni, menempat atau tidak. Memang dia sungai tangga lah, naik tangga, okey lagi. Masa turun, okey lagi. Kali keluar naik tu, dia sesak. Turun lagi, sesak nafas. Dan dia sebab kaedah hentakkan kaki, tumit kaki tadi. Alhamdulillah, dengan izin Allah, dia boleh menampak lah. Dah ada rasa lapang, rasa lega. Okay, izin Allah SWT. Nanti saya akan tunjuk kaedah. Cuma, nasihatnya kalau orang yang tidak bagus untuk yang baru lepas operasi lah, pembedahan. Kalau yang belum, lagi cantik. Ataupun yang operate, tapi makan masa yang lama, kata dah 10 tahun, atau 7 tahun lah, saya kata dah 7 tahun ke atas, dah lama oleh lepas daripada masa dan tempoh pembedahan itu, boleh lakukan kaedah ini. Dan ini juga boleh untuk kaedah untuk penyakit kanser. Ini kita percubaan. Jangan tanya macam mana sembuh kita tidak sembuh, tapi kaedah kita buat tu sebagai ikhtiar. Kita buat sebab dia pernah buat pada kanak-kanak kecil yang disyaki kanser hilang. Tapi budak dia tak perlu hentak kaki tu sebab budak kan. Dia kena bungkus macam kita bayi masa kecil, dia berbungkus kemah kan macam tu. Setiap malam dia tidur, dia buat macam tu. Okey, lama masa ialah tempoh yang dah 10 tahun. 10 tahun pula dah. 10 minit sahaja. 10 minit minimum. Ya, 10 minit minimum. Dan nanti saya tunjuk ada 2-3 cara lah. Nanti anda buat kat bilik, kat rumah nanti. Untuk isteri kita mungkin ada masalah sebut-sebut, boleh guna kaedah ni. Ada satu kira lagi tu, demam panas. Pakcik ni datang daripada Pahang. Dia 2 bulan demam. Masa dia buat demo kat depan tu, ustaz bukan memang panas. Panas kan? 2 bulan demam. Pakcik dah tua dah. 50-an. Tapi dia sanggup datang sebab dia dengar ada ustaz ni datang, ada syekh datang. Ustaz suruh buat berukut tadi lah. Tak kena kaki. Alhamdulillah. Dia berpeluh, sihat. Mula turun dengan muka kadang muka tak ceria, orang sakit kan. Lepas tu, ceria, berseri wajah dia. Saya pun demam ni, depan balik dari Jakarta, waktu kelas subuh kan, dia bawa pada bulan lagi. Terus saya buat kaedah berkut, tak kaki, alhamdulillah. Cuma ada batuk-batuk lagi ada lah, tapi sakit-sakit mana hilang? Hilang. Okey, saya dah masuk sikit pula, waktu saya dah buat demo. Saya tak ambil orang ni kan? Ya, okey, tak apa. Kaedah jalan Nabi, kaedah letakkan kaki Nabi Ayu, kaedah sunnah jalan Rasulullah SAW. Itu saya akan tunjuk malam ni. Jadi kelas ni saya akan buat dua lah. Saya akan berkaitan dengan kawan dan juga selasih dengan keadaan medis, rawatan medis ni. Bismillahirrahmanirrahim, saya sambung sikit pula kita yang minggu lepas. Tajuk terakhir berkaitan dengan jenis-jenis jin, saya dah sebut ada tiga saja. Kalau ada siapa untuk bohong ke bawah ke ustaz ke sini sebut ada selain pada tiga ni, maksudnya bohong lah. Sebab ni dia sebut, daripada hadis sahih. Al-jinu salah satu al-asnaf, jin ada tiga jenis, saya sebut dah minggu lepas.
iaitu dia ada sayap yang boleh terbang. Yang kedua, jin dalam bentuk ular dan kalajengking. Dan yang ketiga, jin dalam bentuk apa ni, ada jin yang bertempat tinggal dan berpindahan dah, serta traveler juga suka membawa jin. Yang ni yang banyak berlaku pada kita lah, kita kena jin yang ketiga ni. Dan juga yang kedua, yang ada ular dan kalajengking. Saya sebutlah kalau rumah tu ada banyak kalajengking, ular, so berhati-hati ya. Dan juga kucing hitam dan juga anjing hitam. Sahabat pernah tanya Nabi, apa beza anjing hitam, anjing yang warna lain sebab hitam, warna perak, warna putih. Nabi kata, anjing yang hitam itu adalah jelmaan syaitan. Hitam. Kucing sama juga, kucing hitam. Kalau saya ada seekor warna kucing hitam. Sebab saya pandang, dia pandang semacam. Dia suka kat saya ke tidak, tapi warna hitam kucing itu. Saya bagi salam, dia tak jawab, memang tak jawab pun. Tapi cara dia pandang tu saya rasa lain. Sebab ada kes 2-3 awal tak tadi pun, saya dah datang sini tadi pun. Saya dah kelas, saya dah pukul 5 petang. Tak sedang, dah UPM. Dah datang sini lah, Masya Allah. Saya kata, memang jam dah balik kan. Ada hamba Allah datang jumpa juga. Dia minta, apa ni, ayah dia. Dapat mentua dia. Umur 95 tahun, Masya Allah. Kuat lagi, sihat lagi. Tapi ada gangguan. Dia, waktu maghrib dia meracau, menjerit dan sebagainya. So, saya minta. Tapi saya minta maaf lah, sebab saya ada kuliah malam ni. Saya kata tinggalkan bahan tu, saya akan buat. Minggu depan saya akan panggil hari sini. Okay. Dia kata tak apalah, tapi saya ajar sikit ayat-ayat yang tertentu. Okey, tajuk semua kata dengan tempat tinggal jin. Tempat tinggal jin ni. Okey, bila dia tanya tempat tinggal jin, ada banyak perbincangan ulama di sini. Ada yang mengatakan di sini, Rasulullah pernah keluar kepada pasir untuk mengajak atau berdakwah mereka kepada Allah. Ketika itu, Rasulullah mengatakan juga bahawa di padang pasir ini adalah tempat tinggal jin. Ya? Baginda baca Al-Quran kepada mereka setelah mengajar syariat Islam. So, di padang pasir ini, hati-hatilah kalau pergi Mekah ini. Buat haji, umrah dan sebagainya. Di padang pasir laluan itu, kalau kita berada, at least kita sampai dekat kawasan apa ni, padang pasir, kita baca La'udzubillah Ibn Syaitan. Sebab kawasan padang pasir juga antara tempat yang disukai oleh jin sebagai tempat tinggal. Ini setelah kisah ini banyak kebayaan. Daripada Imam Bukhari Muslim sendiri dan juga daripada Abdullah bin Abbas dan Abdullah bin Mas'ud yang mengatakan bahawa penempatan jin ada di kawasan padang pasir. Selain itu, terdapat juga tempat tinggal jin di tong sampah dan pembuangan kotoran. Tong sampah kat rumah pun, kat bilik kita, dekat masjid surau. Sebenarnya hati-hati. Maksud tempat ni tempat yang digemari menjadi tempat tinggal jin. Sebab apa? Sebab mereka ni memakan sisa makanan manusia. Jin ni kita akan tengok dalam bab seterusnya, jin adakah dimakan atau tidak. Sebab ada pandangan mengatakan jin tidak makan dan tidak minum. Tapi ada yang mengatakan bahawa jin ni makan dan minum. Ketidak, kenapa kita tengok bau bomoh ni? Ya, selalu bila buat bacaan mantra ataupun buat awatan tu, mestilah ada something lah, penyediaan makanan untuk makhluk yang dikatakan pendamping dan sebagainya. Maksudnya, mereka juga bagi makan untuk jin. Paling kurang apa yang kita dengar pun, dia akan bagi minum dalam tuan itu. Jin dia berjanji, dia akan tunaikan hajat manusia. Seandainya, berjanji dengan manusia itu ditunaikan. Salah satu permintaan dia adalah untuk minum darah. Itu berlaku, ya. Sebab jin juga makan dan minum. So, hati-hatilah yang banyak darah. Tak ada lah. Yang darah ni biasa kita buat titik, kan. Kita bagi itu tak boleh. Okey. Selain pada itu, Ibnu Hajar Al-Asqalani, okey, ini perawi hadis ini hebat ni, mengatakan Ibnu Abid dan yang mengatakan kepada Yazid bin Jabir, salah satu orang yang sifah daripada Negeri Syam, salah satu tabi yang pernah masuk berkata, tidaklah sebuah rumah yang dihuni penghuni melainkan pada atap rumah mereka tempat jin. Atap rumah kita ni juga menjadi tempat tinggal makhluk jin. Jika mereka makan siang, jin ini turun dan makan bersama mereka. Dan begitu pula ketika mereka makan malam. Jadi dia akan turun makan. Kita makan malam sikit akhir, jin atas bumbung, turun makan bersama. Ya? Tapi ada cerita sebab ni, macam mana kita nak memastikan jin yang ada di atas bumbung rumah kita tidak makan bersama kita? Itulah dengan kita mulakan membaca Bismillah. Sebab dalam hadis ini disebut, jelas. Antara tempat tinggal jin adalah
di atas-atas juga di mana bumbung, rumah-rumah yang dihuni oleh manusia. Patut lagi kalaulah rumah kita tinggal lama. Balik kampung seminggu, sebulan, cuti sekolah, kan? Masya Allah. Dia ikut kita. Kita makan siang, dia makan siang. Kita makan malam, dia makan malam. Ada juga yang dikatakan kita tinggal di tandas. Maka itu kita disunatkan untuk membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Baca doa masuk tandas. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khabais. Dan hadis ini juga jelas menunjukkan bahawa jin ini adalah jantan dan betina. Sebab perkataan khubus daripada khabis, khubus ini jamak. Khabais jamak makna sebagai perempuan, khabisa iaitulah jin betina dan juga jin jantan. Maka kita juga disunat untuk baca doa ini bila masuk tandas. Yang kedua, Nabi sarankan kita bila masuk tandas kita kena tutup kepala supaya tidak dikencingin oleh jin. Okey, saya pernah bertanya kepada salah satu jin Islam, adakah kamu tinggal di kamar mandi? Tidak. Ini perdebatan di antara penulis ni. Hebat-hebat. Jadi dia pernah berdialog dengan jin. Penulis ini adalah Syekh Wahid Abdul Salam Bani. Pernah berdialog dengan jin. Dia tanya, dekat tandas ini, adakah jin Islam tinggal juga di tandas? Jin yang berada di tandas ketika ditanya itu berkata tidak. Sebab yang tinggal di dalam tandas hanya jin kafir. Bukan jin Islam. Jin Islam dia tidak tinggal di dalam tanda sepai foto. Dia menjelaskan ia, tapi ini khusus bagi jin kafir kerana mereka lebih memilih tempat-tempat najis dan foto sebagai tempat tinggal mereka. Pengalaman saya merawat ada satu kes dekat si Mas, si Hatta Mas. Seorang orang hebat lah dalam custom, ketua custom. Tapi dah pencek, isteri seorang hebat juga dekat KPT. Isteri yang kena hasut. Dia cerita tentang rumahnya. Rumahnya masa kita pergi buat rawatan, premis rawatan rumah. Mula nak pergi rawat dia saja sebab kata dia sakit. Tapi bila saya masuk, saya pergi dua orang. Tengok keadaan rumah tu agak berselerak. Banyak tempat macam sampah ada situ, ada situ, bantal tak tersusung lah, ada kotak-kotak, macam-macam. So kita rasa tak sedap. So kita bersihkan tempat tu dulu. Baru kita berawak sakit tadi, alhamdulillah dengan Allah, okey sampai sekarang. Yeah. Maksudnya, tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang najis adalah menjadi tempat tinggal makhluk jin. Yeah. Menurut saya, okey, selain dari itu, jin juga biasa tinggal di gedung, kita ni di kilang lah, kita di kamar-kamar, bilik-bilik. Ini juga berlaku pada sesi rawatan saya dengan cikgu Datik. Suaminya pemilik dekat Bangi tu, Mekah Al-Aqsa. Dia kami dua kan? Selain dia kami dua. Dia kata dia tak kali dia tengah bilik, dia jumpa katak kering. Cuma ada katak kering bawah tilam. Sebab mungkinlah saya buat rapat lah, kena tuduh lah buat rapat. Sebab bekam Al-Aqsa tu mungkin salah satu maju kan orang Islam juga sana dan cara kait harta. Saya pernah berbekal dekat sana, canggih sangat. Dia punya ada alat, dia boleh detect, dia ada satu alat dia letakkan jari, kuku jari kita, dia dapat tahu di mana saluran darah tersumbat. Ini pun saya nak ajar supaya yang ada masalah jantung, sakit dada, kita gunakan keadaan nanti. Siapa ada sakit dada? Bila saya buat-buat tu, aku dah rasa lapan. Rasa dada tu rasa stesa. Ya? Dia rasa sesak, rasa sempit ke dada. So, bila buat kaedah tadi, alhamdulillah. Okay, saya habis sekali lagi nak tunjukkan. Jadi, dia jumpa katak kering. Setiap kali dia kata, setan akak datis, kata dah buang. Kata dah buang. Esok bersih ada lagi. Maksudnya, siapa yang hantar? Siapa yang letak kat situ? Takkan suami dia. Suami dia baik sangat. Saya kenal suami dia. Saya kenal datis. Datis tu melalui isteri lah. Isteri saya cikgu dekat sekolah yang sama. SMP saya pun. Lepas saya minta diamalkan, saya buat air supaya rejis tempat tu. Alhamdulillah dengan izin Allah juga, tak ada kata atas tu. Boleh kata ke ini. Sebab dia boleh, nanti kita bab selanjutnya kita akan belajar bab santau, bab sihir, bab susu.
macam mana kita nak kenal, macam mana kita nak atasi kalau kena pada kita, pada keluarga dan sebagainya. Jadi kita ada ilmu untuk buat benda tersebut. Tengok kata, tengok kata, kita ambil begitu saja tanpa ada ilmu. Bimbang-bimbang, benda belum follow dengan kita pula, ya. Menurut saya, okey, di kilang, di kamar, bilik-bilik mandi dan juga di lubang-lubang. La yaqul lan ahadukum fil hijr. Ini Nabi pesan kita. Jangan salah seorang di antara kalian kamu kencing pada lubang-lubang. Kita kan biasa masuk hutan, ada lubang kan. Kalau kencing kita buat tu nombor besar kita buat kat situ. Dibimbangi tempat itu ada punya tempat tinggal makhluk-makhluk jin. Jadi Nabi paling baik kita cari tempat berlindung di sebalik pokok dan sebagainya, bukan di kawasan yang ada lubang. Itu yang kadang-kadang kita balik ada kip sakit tu yang busuk. Busuk ni nak cerita buat busuk ni Allah, Masya Allah, sakit sangat ni. Masa proses rawatan tu macam-macam benda tu keluar, ulat dan sebagainya, okay? Busuk. Sama ada disebabkan oleh gangguan sihir, santap atau juga disebabkan kesilapan manusia. Dibuat air kecil kat situ, dibuatkan baku tembaga, sidik berdendam. Pernah dengar tak ludah jin, kan? Ludah jin. Ludah kita tak jadi apa. Ada kulit kan jadi merah, kan? Kritik, kan? Itu boleh berlaku pada manusia. Kita akan sejulah bab-bab sihir nanti. Banyak, kan? Cerita bab jin ni panjang. Cuma kita baru pergi awal. Okey, yang terakhir, sebelum kita buat aktiviti ini, adakah jin juga makan dan minum? Banyak hadis sahih yang berkata bahawa jin makan dan minum. Dalam sahih Al-Bukhari terdapat sebuah hadis yang diriwayatkan bahawa Abu Hurairah pernah membawa bekas air itu berwudu dan mengundi kepada Rasulullah. Kemudian baginda bertanya siapa? Allah yang menjawab, Abu Hurairah. Baginda berkata, tolong carikan aku batu untuk bersuci dan jangan kamu mengambil tulang dan kotoran haiwan. So, pelik lah kan? Jadi, Abu Hurairah bertanya, sudah Nabi berwudu dan Nabi bersuci mengeluarkan batu, istinja lah, istinja kan? Tapi Nabi pesan jangan ambil tulang dan kotoran haiwan. Selepas Nabi selesai solat, wudhu dan selesai solat, Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, kenapa tidak dibenarkan Rasulullah mengatakan bahawa tulang dan kotoran haiwan adalah makanan kepada makhluk jin? Kita duk makan banyak ikan, ya? Tulang ikan, tulang ayam, ya? KFC dan sebagainya. Jadi Nabi apa ni, ulama menggalakkan kita bila makan kita bungkus elok-elok, terbasin masuk dalam sampah sebab dia menjadi makanan makhluk jin. Okey. So jangan tinggal sumpah di meja, okey. Makan mana tahu dia datang makan sama kita pada ketika itu, kan. Kita makan KFC, dia makan KFC. Kedua adalah makanan jin, Nabi kata. Kotoran haiwan. So kita sebut sebelum ni makanan jin, asap, darah, tulang dan juga kotoran. Yeah. So kalau kat rumah tu kalau ada najis yang satu kit kat bangi yang saya cerita, saya ingat pernah cerita apa ni rumah tadika, tadika kanak-kanak yang mak ayah yang hantar anak ke tadika, dia tak jumpa tadika dekat bangi, saya setuju tak silap saya tahun lepas. Bila kita pergi kat tadika tu, kita tengok dekat bilik penuh dengan najis, ya, najis. Bila dia tanya kepada cikgu tadika, dia kata cikgu tadika perempuan, dia kata takkanlah kami nak buat begitu ustaz, dia kata takutlah, saya kata jumpa nak flush sebagainya, tak, dia kata ada something orang letak kat situ, letak najis untuk jadi sebagai tempat untuk apa, menarik perhatian untuk menarik jin datang ke tempat tersebut, menyebabkan berlaku yang gangguan di tadika tersebut. Tak jumpa, orang tak nampak, saya setuju. Rumah tamat macam ni, tapi dekat ujung, saya ingat lagi, dekat corner tu ada satu tadika. Orang tak nampak, dia antara yang asal, tadika pertama, memang laku sangatlah tempat tu. Tapi orang tak jumpa macam ni. Jadi antaranya yang digunakan adalah najis tadi lah, untuk menarik jin datang ke tempat tersebut. Baginda berkata, kedua yang dapat makanan jin, aku pernah didatang oleh utusan jin Nasibai, nama jin Nasibai. Jin yang macam mana nama, banyak-banyak mana, ada bernama Dasim, ada bernama Ibnu Sibyan, ada bernama Umi Mildan. Kalau debar-debar macam ni, jin selalu kau kita nama ni Umi Mildan. Itu kalau orang sakit debar tu, saya akan bacakan ayat tadi, Umi Mildan. Ya Umi Mildan, in kunti amata bilih al-adhi, fala tasabdi haqs, fala tuntini, fala tuntini al-qas, tami, fala tasbidan wa tahawil anri, namun takhli Allah ilah al-akhir. Bacaan
untuk kita mengelak gangguan haji yang namanya umi mildam. Kita sebut nama dia supaya dia tahu bahawa dan supaya dia ingat perjanjian dengan Nabi SAW, alasannya jangan mengganggu umat Nabi Muhammad SAW. Kalau budak dah kecil tu, dia menangi malam-malam tu, ataupun bayi mau lahir, dia menangi yang selalu mengganggu ada umi sibian. Umi sibian nama dia. Yang kat rumah kita ni, kalau kita pada rumah, kita tak berisalah masuk rumah, nama dia jin dan tempat itu, siap rumah kita ni ada jin nama dia Dasim. Dasim ni, yang jadi punca suami isteri bergaduh. Balik dia marah kat isteri, dah masak cantik dah, pada besar sebelum balik isyak ni, masak Maggi goreng kan, sedap dah masak. Tapi bergaduh sebab mungkin silap sikit, tak masuk dada, tak masuk telur dan sebagainya. Bergaduh. Sebab kita masuk rumah tak bagi salam. Maka yang ikut bersama kita masuk nama dia jin, nama dia Dasim. Maksud kita bagi salam. Supaya kita tidak bergaduh sama isteri, dengan anak isteri dan siapa sajalah. Dan nama dia Dasim. Ada lagi kita akan sebut plek nama-nama jin, nama-nama yang plek-plek. Sebab jin yang macam manusia, dia ada nama. Mereka bertanya kepada aku tentang makanan, mereka bakal berdoa kepada Allah supaya diberikan rasa pada sihat tulang dan kotoran hewan yang dijumpai oleh bahasa jin. Nabi doa kepada Allah supaya bagi rasa. Dan jin itu bagi rasa macam mana Allah ada tulang supaya jin itu dapat makan makanan tersebut. Kan? Mungkin kita tengok ni, tak selera lah kan, Tuhan. Tapi untuk makanan makhluk jin ni, dia selera makan. Sebab Allah bagi rasa yang berbeza. Maka dengan Nabi besar kepada kita, iza akal ahadukum falyakul bi yaminihi wa idza syahiba falyashrab bi yaminihi fa inna syaitana ya'kulu bi syamali wa yashrabu bi syamali. Wallah la saya sebut pun berlaku pada kala kita ya. Imam Muslim dalam kasbu hadis dan sahih bahawa Abdullah bin Umar berkata, Rasulullah bersabda, bila seorang di atas kita bila makan, dia makan dengan tangan kanan. Dan bila dia minum juga dengan tangan kanan. Karena syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Lepas tu sebab dia memerlukan buat makan kat depan, nak tengok siapa buat makan tangan kanan, tangan kiri kan. Kalau yang dah ada tu, kita ikhtiar lah macam mana kan. Sebab syaitan dia gunakan tangan kiri untuk makan dan minum kan. Jadi kita sebagai manusia, mungkin sejak azali tu kita dah kidal kan. Man kidal. Tapi kita cubalah. Sebab lagi pun yang satu, kita selepas mengelak mengikut amalan syaitan ni, kita mengikut amalan sunnah Nabi, memulakan dengan kanan dan kanan dan sebagainya. Okey, saya nak buat demo lah, aku masuk tak sempat eh. Okey, Isyak 8.22. Okey, kita boleh demo lah. Saya nak minta soal siapa yang ada masalah sakit ke, ada tak, saya nak tunjuk demo seorang kan depan. Bukan nak tekan kicap, tidak ada tunjuk kaedahnya. Okey, dia dalam soal ambil dan dalam ayat 8.14 kita hujung tu, Nabi Ayub dia cerita tentang kesakitan sampai isteri yang juga diuji. Dia seorang kaya kan Nabi Ayub kan? Ada harta benda, ada haiwan ternakan, tapi sebab dia sakit jadi kawan-kawan semua jauh daripada dia, dah banyak perbelanjaan dia habiskan untuk wartan Nabi Ayub. Tapi tak sakit, tak semua-semua juga. Sehingga satu ketika Nabi Ayub berdoa kepada Allah SWT agar menyembuh penyakitnya. Maka keadaan Nabi Ayub pertama berdoa kepada Allah Ta'ala. Maka kita baca ayat ini, kita doa kepada Allah supaya menyembuhkan sakit. Yang kedua, Allah katakan Nabi, hentaklah kaki kamu. Maka Nabi Ayub hentak kaki ke apa ni, ke pada pasir kan, dia hentak keluar air. Maka Allah kata, minumlah air tersebut dalam mandi. Maka alhamdulillah dengan izin Allah Ta'ala, sembuh Nabi Ayub AS. Maka itu kita juga dalam bab atau pembahasan, kita gunakan air untuk mandi dan untuk minum. Ya? Ada siapa yang nak jadi volunteer? Saya nak tunjuk siapa saja. Amalan sunnah kita buat, insyaAllah boleh menyembuhkan penyakit asma, lembam, sakit batu karang. Apa lagi? Ada tak? Ha, tu ada. Yang sakit kutuk. Ha. Yang tak sakit apa? Tak cerah tunjuk je. Dia sebab okey. Okey. Lepas tu saya nak dua orang lagi untuk bantu saya. Tuan bagi kaki kat sana. Bagi sini. Tuan dekat sana. Apa tuan eh? Okey, masing-masing boleh tengok macam mana dia dah.
pertama kali ni, okey, kaki ni dah terlambat ni. Tuan relax, tak apa. Saya tak tak operate tak apa. Okey, kita tekaplah ayat tak tekan. Okey. Relax kaki, kaki dah ya. Tak 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 sentuh relax. Macam tu kaki ni. Relax. Macam tidur biasa tak kita ikut apa. Okey. Tuan-tuan tengok ada kaki kanan kaki mana yang jatuh? Yang jatuh. Kanan kiri. Kenapa? Sebab kalau kita tengok salah, kita guna kaedah awatan nanti, dia jadi pertama sakit lagi. Tapi kalau kita tahu kaedah ni, dia akan hilangkan penyakit kita dengan izin Allah. So, mana tu yang jatuh? Tuan-tuan relax kaki. Baik. Nampak kaki mana? Kaki kanan kiri. Kiri kanan? Kiri. Yang jatuh? Kiri. Kiri, ya? Confirm, ya? Okey, yang kiri. Okey, dah apa? Belum lagi. Ini yang pertama, kita nak tahu kaedah kaki, kanan atau kiri. Bila kaki kiri yang jatuh, kita akan gunakan kaki kiri itu sebagai hentakan. Hentakan itu dengan tumit. Dia bukan buruk kaki dengan tumit. Okey, yang kedua tuan boleh bangun, okey, bangun. Okey. Ada soalan lagi tak? Soalan nak minta tolong. Kita nak tunjuk betul. Tolong. Tak bangun. Apa ada apa insya-Allah. Okey. Itu kaedah pertama, kita tentukan kaki mana yang jatuh. Okey, yang okey, macam ni. Okey, kita tunjuk. Okey, ke tangan kanan kita macam ni. Okey. Yang ni saya akan tarik. Tuan tarik je. Tuan relax, relax, jangan keraskan. Okay. Sakit ke saya? Sakit tak? Okey, kita tariklah sampai dia rasa. Okey, sebab mungkin lah. Okey, bertahanlah. Kalau dia patah tu, jangan terpatah lagi. Kau beritahu. Okey, contoh kan. Dia akan rasa lega lah, insyaAllah. Okey, kalau patah itu yang kedua. Okey, tiga ni masih nak tunjukkan dah. Rukut penajilik. Tak, tambah kaki tu. Okey, macam ni. Macam tadi kalau tuan kaki kiri, kaki tuan kena pelan. Tak apa. Tuan boleh lompat tak kalau saya nak tunjuk? Boleh tak lompat nanti? Boleh lompat? Boleh? Amatkan selama 10 minit. 10 minit. Kalau kat rumah kita ni ada laman, kita buat lah. So? Lompat dulu. Belum lagi, saya tutup dulu. Dia lompat, gunakan satu kaki saja, kaki yang jatuh tadi. Kaki yang jatuh, kiri ada tak? Okey. Pernah? Dia permainan dia macam permainan teng-teng. Teng-teng, ya? Rasyid, ya? Okey. Kalau saya dah cek lah malam tadi sebab saya lemah. Kaki kanan, saya punya tidur tadi kaki saya jaga. Yang kanan tu jaga. Contoh lah tidur, nanti kaki keluar pula. Baik. Bila ya? Okey, antara kanan kiri mana jatuh? Sama. Cuba amalkan dalam 10 minit. Cuba.
Paling bagus 15 minit. Saya buat 20 lah. Masa demam hari kedua saya rasa hari Masya Allah. Lebihnya buat nampak aktiviti kelas lagi sebagainya. Saya kata macam tak jalan nak ubat kan. Saya buat berikut, buat kat rumah je 20. Kan? Lepas tu kan bila demam kita batuk. Batuk habis sakit tu tulang belakang hilang sakit. Tu tulang nak buat urat kan. Okey, itu antara kaedah menggunakan rawatan ukut dan sekarang amat popular dekat Indonesia dan dikaji secara saintifik oleh Profesor Hanis. Dia bukan medik tapi dia mengkaji kaedah tadi dan merujuk kepada pakar daripada doktor dan juga daripada ustaz dekat sana, maka dia dibuat kan? Sebagai ikhtiar kan? Kalau dia masa boleh tengok video yang saya kerjakan yang batu karang, hilang batu karang. Yang kecil tak lawas, lancar yang kecil. Ataupun yang lagi ada selalu penyakit apa yang kata Allah sebab betul saya kena dulu sakit dia. Lepas ni saya nak suruh dia ubat. Itu saya pergi bawa ke Melaka sebab ada katanya orang dipandai lah. Tapi hilang juga sakit tu. Yang ada bengkok kat bahagian bawah tu. Apa dah? Hernia. Hernia. Ha. Apa dia? Hernia. Okay, kau itu ke? Yang kadang mau cakap lah kalau lelaki tu telur yang ada besar sebelah. Hernia. Hernia. Okay, itu. Yang tu satu lagi yang beguk. Beguk ya buka-buka. Sebab bila kita letak kaki tu dia apa dia darah akan stabil balik, akan lancar balik. Buat-buat kita akan betul balik. Ya. Jadi sebelum tidur nanti try belahlah isi kata ni malah ni kau tak biar semua-semua ni untuk sihat ni dan juga pada yang sebelum-sebelum kata yang ada masalah tak boleh nak sujud, tak boleh nak rokok ya, tak boleh nak duduk secara normal macam biasa mudah-mudahan sebab benda ni berlaku depan mata saya rasa macam tak percaya tak percaya macam itulah tapi kuasa Allah Ta'ala ya. Jadi saya rasa puas hati bayar agak mahal juga tapi rasa puas hati sebab dapat ilmu tu. Dan ada lagi kesambungan dekat Johor. Itulah pula saya lagi sama pergi pijakan. Sebab nanti saya sambung lagi. Nanti kan saya dapat lagi, saya kongsi lagi. Yeah. Jadi ada lagi untuk cara macam kalau jantung kan. Dia ajar dekat sini ni, dekat jari ni dia picit ke bawah. Dia picit. Ada lah. Nanti saya akan tunjuk. Dan fungsinya dan juga rasional lah kenapa kena perlu picit macam tu. Itu sakit jantung. Kena picit selalu. Kan? Atas ke bawah. Atas bawah. Okay. Ibu jari saja. Ya? Ujung. Kan? Nanti saya akan kongsi lagi tentang ilmu ni supaya perkara menjadi apa ni? Jadi amalan kita dan daripada kata apa kita ni warga-warga emas sebagian besar ni kita dapat datang ke surau ke masjid dengan sihat. Yang ada masalah lain kecil manis darah tinggi pun boleh cuba sebab rukuk ni dia bukan untuk penyakit kulit. Okay, penyakit kulit apa yang bagus lah penyakit kulit sebab Nabi Ayub ni penyakit kulit ya yeah, sampai gugur daging kan jatuh kan hilang dengan sebab kaedah dentak kaki tumit kaki cuma zaman Nabi tu dia keluar air jadi kalau nak lanjut lagi sepanjang kita belajar ni saya akan bagi beberapa ayat-ayat untuk kita baca untuk mengukuhkan lagi amalan kita ayat-ayat yang simple yang kita boleh baca, kita boleh amal untuk pendinding dan untuk kesihatan untuk badan kita. Jadi yang ada satu kisah lagi tu yang perempuan tu yang seguguk dah cerita tadi dia dah seguguk lama dah ustaz tu kata dia terbakar depan tu lah, dia kata nanti balik buat kat mana dekat kawasan khusus ni, orang mana cuma dia kata dia dah hilang rasa sakit dia tu lah. Dia suruh pamakan lagi. InsyaAllah akan hilang rasa tu. Terutama kalau kita dua demam lah, ada demam panas dan sebagainya. Terus buat pukul. Ya? Yang kedua, saya nak beritahu, saya pun terlupa. Kaedah Rasulullah. Rasulullah bila bicara, bicara nak jaga jantung. Jantung, buah pinggang. Dan penyakit-penyakit lain juga.
Oh, sungai berjalan, dia berjalan bukan membongkok. Kita jalan macam mana kita? Kita jalan macam ni kan? Jalan orang sakit kan? Ya, suruh jalan kan, majlis suruh. Itu jalan orang kaya. Sungai jalan badan satu. Tak. Dan dia rata luas. Rasulullah. Jadi kita makan untuk majlis ke sebuah. Melangkah di luas. Kita akan mengalami perjalanan. Selangkah kan Rasulullah tu luas, dipanjang dan laju, badan tegak, sadu. Kan, kalau jalan macam tu, itulah sama ada jalan orang sakit, jalan nak cepat mati, ustaz tu cakap lah, orang saya cakap, ustaz tu cakap. ataupun jalan balik, jalan orang kaya, dia kata, okay, ni orang kaya baru, eh, pun dapat merch. Ada jalan lain, lain macam sikit kan. Tapi kita semua, lepas ni amalkan balik ke seorang masjid. Kalau lepas tak ada lah kereta kan parking. Semua jalan laju semua kan, insyaAllah. Dan cuma pesannya, kalau yang baru operate ataupun dan sebagainya itu, biarlah lebih kata 7 tahun baru kita buat, takut ada efek pada kesan pembelahan dan sebagainya. Tapi boleh dibuat. Dan ya sekarang ni ustaz tu dia baru test untuk penyakit kanser yang budak yang saya katakan tadi. Alhamdulillah, dia yang siapa lah. Dia pergi check kali kedua duduk tu hera lah. Tak ada. Tapi budak dia tak berkut macam lompat tadi ya. Dia bedung. Bedung lah. Dalam 10 minit, lepas tu dia okey balik lah. Buka balik supaya darah. Sebab ada suatu badan kita, macam yang sleep disc ni. Sleep disc kalau kita belum apa-apa lagi, cantik buat rumput tadi. Dia akan betulkan balik. Ni saya ni hari Ahad ni saya dah balik. Masa mak saya tengok sihat. Minggu lepas dah balik. Ni nak kena balik lagi. Sebab dia dah tulang belakang dah sangat lagi. Saya nak cuba buat mak saya pula. Jadi saya tengah mencari 100 pesakit sekarang ni. Sebagai eksperimen. Kalau betul, maka betul lah apa yang saya terima daripada Syekh tadi dengan Ustaz Niyari tadi. Dia ajar tentang berukut beri cilik tadi. Kaedah Nabi Ayyub alaihi salam yang sakit dan Allah pintah Nabi Ayyub letak kaki dia keluar air dan Allah kata mandi dan minum air tersebut. Jadi kita kalau letak kaki dekat pada pasir keluar air jangan minum air tersebut lain lah, itu lain. Tapi kalau kita nak buat mandi, kita buat kaedah awatan yang lain insyaAllah. Dahsyat. So saya ingat sebentar akhir ni saya nak tutup dengan satu lagi tentang apa ni syaitan yang bertanduk inna syamsa qadul watal uhubu baina karna ya syaitan semua yang matahari terbit dan tenggelam di atas bertanduk syaitan. Ini hadis sahih hadis yang terbaik daripada kita Badul Khalq. Dan jadi syaitan tu bertanduk dan kita nampak banyak banyak movie yang ditayang dalam TV sekarang yang menunjukkan lakonan-lakonan watak yang baikkan dia punya Adi Bira kan yang bertanduk kan. Sebenarnya kena berhati-hati, kita boleh tengok tapi kena pesan sebab dia solat pada masa sama mungkin dia nak mengembangkan syiar syaitan kat situ. Cerita kita boleh tengok lah sebab dalam bab dakwah ni kita kena belajar. Sebab Nabi ajar ya, kita nak mengatasi musuh, kadang-kadang kita perlu belajar juga senjata musuh tu. Contoh apa? Bahasa tu. Bahasa yang bukan bahasa kita, bahasa Malaysia ke bahasa Arab, bahasa Inggeris dan sebagainya, tapi bahasa-bahasa lain. Nabi kata kena belajar. Sebab itu secara kita dua. Sama ada nak mendekati musuh untuk dakwah, itu kedua untuk memahami, untuk mengalahkan, untuk menyerang musuh balik kan senjata yang sama. So tidak salah, movie tengok tidak masalah. Tapi kita tahu kadang-kadang ada penerbangan. Sebab disebut dalam hadis ini matahari terbit dan tenggelam di atas dua tanduk syaitan. Maksudnya syaitan itu petanduk. Dan digambarkan dalam bentuk bila-bila yang ada sekarang untuk menarik perhatian anak-anak muda. So untuk kuliah akan datang, kita akan bincang tentang bagaimana jin dapat mengubah dan melupa bentuk. Balik ke rumah ingat suami tapi jin rupanya. Sudah balik nanti tengok isteri lagi cantik daripada isteri kita. Muka macam isteri tapi lagi cantik.
Kalau Melayu panggil di bahasa hantu raya. Ha, sebab dalam bab golongan jin ni saya dah bincang tentang jin, apa beza jin, syaitan, ifrit. Jin paling kanan nama dia ifrit. Kalau kita tanya siapa kamu? Aku ifrit. Oh, dia kacau perkasa. Kalau kita tanya siapa kamu? Aku lah. Itu jin biasa, pebek itu. Kalau yang dia mengamuk-ngamuk, yang jenis isteri yang kuat-kuat tu, itu senang kita atasi. Baca di mana-mana ayat Tuhan, insyaAllah dia akan lemah. Tapi hak duduk diam tu, hak ramai-ramai, kan dia punya jerit tu, macam-macam dia, ada hujung tu, macam-macam tu kan, duduk, kan? Senyap kan? Dekat hujung sana, dia ada panti je. Itu jenis dia. Paku, ada paku berapa? 3-4. Itu yang ganas. Kalau dia duduk senyum-senyum apa tu, mengacau tu, itu yang paling lemah. Itu kalau general tentu tahu dia cakap apa, dia sama sikit pun dia tutup terdiam, private. Kalau ayat Quran baca saja mana ayat dia pingsan. Okey, ayat paling yang paling ayat jin yang paling takut ayat apa? Ayat kursi. Sebab ayat kursi ni yang diberikan sendiri oleh syaitan. Sahabat terkejut. Kenapa? Yang bagi ayat ni bukan datang-datang daripada Allah. Memang datang daripada Allah, tapi yang sepatutnya direct daripada Allah, tapi datang daripada makhluk jin. Sebab masa Abu Hurairah menjaga apa ni apa ni banyak Baitul Mal tu, tiga kali datang Abu Hurairah jiwanya lebur kan, dia bagi sebab dia jin tu dia mengatakan bahawa pulang kena lapar tak cukup makan, so dia bagi. Jadi malam keempat apa ni bila dia tangkap, dia tak akan lepas lagi. Tapi jin bagi tahu dia ayat yang apa ni, yang ayat yang dia tak akan yang apa ni, yang masya-Allah, ayat yang dia akan bagikan, maksudnya jin dia tak akan datang lagi ke tempat tersebut. Itulah ayat kursi. Jadi kalau kita tidur nanti baca nak tidur bawa kereta malam-malam, baca ayat kursi, jin tak akan follow kita nak balik daripada surau, nak balik rumah, mana tahu lalu tak nak kubur ke apa kan. Sebab ada kisah dekat Kota Warisan, jalan kampung, jalan nekir-nekir yang ada jalan dalam tu kan, dia ada tanah kubur Cina India ni. Yang berlaku ni pada suami isteri, dia ada anak 4 orang. Suami dia aksiden, isteri dia bawa anak dia ke hospital, itu satu hal. ICU, dah pukul 2 pagi. Suami pula selalu ulang-alik kawasan kubur. So bila kita cek, semak-semak, gangguan datang daripada dalam kubur situ, tempat laluan. Jadi bacalah ayat Al-Kursi, insyaAllah. Ini ayat yang paling kuat, yang paling ampuh. Mana-mana antara banyak ayat, inilah paling kuat. Sebab ayat sendiri diberikan oleh syaitan. Bila ditanya kepada Nabi, Nabi kata benar. Walaupun jin itu seorang yang pendusta, tapi ayat diberikan adalah benar. Sebab ini datang daripada Allah SWT. Jadi tuan-tuan, insyaAllah kita semua amalkan sebelum tidur, baca ayat kursi dan pesan terakhir saya sebelum tutup, supaya kita semua ni untuk mengelak ada 4 perkara yang tidak berlaku, supaya tidak mati lemas, supaya rumah kita tidak terbakar, supaya rumah kita tidak dimasuki pencuri, supaya kita tidak mati dalam tidur. Maka amalkan baca Bismillahirrahmanirrahim tu satu kali. Kalau kita mati juga, mati dalam keadaan husnul khatimah. Jadi ayat ni mengelak kita daripada mati dan tidur. Sebab esok kita nak tengok isi kita lagi. Isi kita kan bawa kahwin yang keempat ni. Baca Bismillahirrahmanirrahim satu kali. Bismillahirrahmanirrahim, insyaAllah. Jadi saya sudahi, ada soalan? Tak ada kan? Subuh tu dah tutup orang tanya soalan. Tak ada. Ada Pak Syekh dah cukup. Tak ada tahun lain ni. Okey. Kalau kita boleh baca sendiri itu lebih afdal. Tapi mungkin pada masa kita kadang balik penat kerja daripada langsung kita tak boleh baca, kita pasanglah kaset. Kaset atau CD dan sebagainya. Tak ada masalah. Benda tu yang pentingnya sebenarnya baca ke tak baca tu je. Jadi kalau baca sendiri lagi bagus, tapi kata tak mampu, mungkin penat dan sebagainya. Sebab soalnya saya boleh tanya, kan. Jadi afdal kita baca sendiri, kita penat letih dan sebagainya, kita boleh pasang CD dan sebagainya. Kalau kadang-kadang saya dekat hotel pun,
Sebab saya kalau diganggu, itu Nabi larang kita tidur seorang. Jangan tidur seorang. Kita tidur kat hotel, selalu kat stesen, tidur seorang. Tu apa kan? Menjepung kan? Ada cerita, mengganggu. Kita ada gangguan. Jadi Nabi larang tidur seorang. Jadi saya, cara kata saya sebab baca, saya terpasang lagi CD. Kawan Fai kan berjumpa hotel kan? Pasang sampai kat subuh. Tapi kena ganggu juga. Ganggu juga. Sebab Nabi larang tidur seorang. Tapi kita dah pergi seorang, macam mana ni? Ya, macam tu lah. Cuma kadang-kadang tu, saya amalan kena saya tu dia lewat lah. Pukul 2, baru saya rasa tidur. Betul-betul mengantuk, baru saya tidur. Buat kerja-kerja lain, bukan pergi duduk bentar paper dan sebagainya kan. Tapi, baca lah. Afdal baca sendiri. Tapi kalau tak boleh, baca lah. Tak apa lah, boleh. Boleh. Yang penting, baca. Baik, macam tu. Baik. Ada soalan lain? Segitiga bermuda tu satu keupayaan di mana ada satu sistem teknologi yang ampuh lah, yang satu pendapatan yang canggih. Okey, kerana kait dengan jin, dia macam manusia, dia kita kena satu lah tempat ni. Dia ada perkabungan, dia ada anak isteri, dia ada rumah, dia ada perbatan, dia ada kenderaan. Itu tak mustahil kalau kita dengar kadang-kadang office dengan macam bunyi kereta, bunyi enjin. Ini berlaku kat saya dekat UPMB dulu. Kat library, bunyi macam kereta lombor. Bila kita baca, kita surah ajar, orang selamat baca ayat-ayat, hilang. Lepas tu bunyi pula. Saya kata tak apalah, cuma kita pesan. Kalau nak bermain, ni bukan tempat kamu, ni tempat manusia. Cerita cakap, alhamdulillah lah. Kena bercakap, tapi kena berani lah. Tentang makhluk jin, dia sama manusia. Dia cukup keupayaan, teknologi, semua sama. Dan tapi cerita dia cukup kebatan, wallahualam lah. Sebab kita ni, dari sudut perkembangan, hidup, jin pun sama juga dari perkembangan. Dia ada barang bina, ada kendaraan dan sebagainya. Itu benda yang kita akan setelah dalam bab akan datang. Barang bina, berkahwin, berkeluarga, ada. Cuma dia bentuk kejadian itu yang nampak sangat berbeza dengan manusia. Laqad khalaqna insana fi ahsani taqwim, Allah cipta manusia dengan sebaik-baik kejadian. Sebab makhluk jin Allah cipta juga, tapi tak seindah, secantik manusia. Sebab ini kalamat-kalamat lah, ruqyah dan juga daripada kitab-kitab yang menceritakan tentang bentuk fizikal makhluk jin. Kadang-kadang ke depan ada yang kepala besar, ada yang kaki kecil, ada yang tinggi, ada yang buruk ke depan. Ada yang mata besar itu, tapi ada juga manusia ni dia suka nak tengok benda-benda macam tu kan. Kita kalau ni jangan, kalau saya lah, walaupun saya terlibat secara live kan dengan ruqyah, saya pun minta dengan Allah, saya tak nak jumpa pun, saya tak nampak. Saya tengok uduh sangat makhluk ni. Sebab bila dia datang macam saya, dia pergi melawat, dia datang dalam mimpi tu. Dia datang dekat macam tu, dekat. Oh my, uduh sangat. Masa tu saya berdiri, sebenarnya isi kata saya berdiri, bukan saya berdiri, sebenarnya saya sedang melawan. Saya pesan, kalau berdiri tu bukan, saya tengah baca ayat, tengah nak lawan. Dia datang uduh sangat. Macam, saya ingat sebelah lepas tu. Okay, macam tu juga. Saya tengok makcik. Makcik tu dia, saya tengok ada apa penyakit dia. Tapi dia datang malam tu dekat ada muka yang uduh sangat. Bukan. Tu lepas saya buat rawatan dekat ni, dekat Darussalam. Ada satu hamba Allah, makcik tu, dia datang, dia cakap. Ego lah, dia kata, aku nampak semua, dia kata. Dekat sini ada jin, dekat sini ada jin. Tapi dekat situ, jin tidak ada. So, kita tanya lah, perawat ni.
Dekat bilik-bilik ada tak? Orang kata tidak ada. Kenapa tidak ada? Sebab bilik-bilik dah dibaca ayat-ayat ruqyah. Jadi kita mendapat kesimpulan kalau rumah kita, kita baca ayat-ayat ruqyah, cinta akan ada kat situ. Tapi yang kamu kata ada kat situ, sebab ini tempat laluan. Tempat daftar, kita nak daftar. Tempat dosanya dia ada tempat daftar, dia daftar. Tapi tempat laluan pula masuk sakit. Memang banyak sangat jin kat situ. Jadi saya ingat saya balik malam tu, saya terkena yang tu lah kot. Saya kata, tapi sebenarnya bila kita settle balik, dia kata nampak sebenarnya yang masalah yang kamu sebenarnya. Sebab orang lain tak nampak, kamu nampak. Jadi yang nampak tu sebenarnya kamu yang masalah. Kita tak nampak, tak ada masalahnya. Kalau nampak, rasa masalah semua ni. Masya Allah, tuan ni. Jadi baca refusi, cuma yang kata saya refusi baca dengan wakaf 9. Wakaf 9 ni, sebab orang kata baca refusi ustaz, tak jadi-jadi. Sebab di sudut teknikal dia, dia bacaan ayat-ayat. Ini dia ada maksud-maksud dia. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma, wa huwa al-'aliyyul 'adzim. Bismillah waqaf. Baca, kalau ada anak sakit ke baca, cium pada yang kita bina ataupun bagi pada anak-anak yang sakit demam kena gangguan, menjadi malam dan sebagainya, insyaAllah. Boleh-boleh. Kalau kita musafir pada kampung, kalau dengar ada najis, malam-malam kita panggil. Main kat atuk tak sekejap. Atuk sekejap kita ambil air, kita baca, air kursi, embus pada air tu. Embus, dalam keadaan Allah SWT, jangan embus macam bomoh. Bomoh dia embus macam mana? Cabut kelas tu. Tak payah macam tu, dia pelan je. Cium. Kita macam ada rasa angin sikit pun cukup lah. Sebab, apa ni? Ini kaedah yang juga dikaji oleh, apa ni, yang emoto pula kenal ni. Kaji yang pakar molekul air. Bila kita baca, dia ada kesan pada bekalkan molekul tu. So, bila kita tiup, lagi kuat. Cuma tiup kita, tiup bukan tiup bomoh. Nanti kita kata untuk bezakan ustaz dengan bomoh. Ada ustaz, nama ustaz tapi dia buat kaedah waktu macam bomoh. Itu yang tak jadi. Jadi sebulan, lepas tu datang pula, dah lebih lagi 300. Yang hari tu dah 100. Ustaz bomoh. Kita nak ustaz yang betul-betul. Sebab lambat waktu pemerintah Islam, tidak menggunakan bayaran. Saya tak menggunakan bayaran. Pembantan dan syifat tak menggunakan bayaran. Orang bagi ikhlas tu, itu isu lain. Tak bagi, tak bagi. Sebab kita ni bukan belajar untuk dunia. Saya nak, apa ni, bila ada sakit saya awak, dia sebut, Alhamdulillah dapat solat, saya nak pahala saya esok daripada mahsyar. Jadi itu mungkin salah satu pendekatan saya boleh guna untuk mendapat pahala. Tapi bukan. Tapi setengah tu dia kena, penegak bayaran. Kucing manis, 100. Darah tinggi, sebab dia tinggi, 1,100. Dalam rendah, murid luar sikit. Kurang pada 100. Kita tak nak macam itulah, insyaAllah. Jadi saya sudahi dengan kira-kira apa. Mudah-mudahan mendapat manfaat walaupun tak banyak. Dan saya minta sangat dapat amalkan urkut tadi dan telur maklum beri maklum balas kepada saya. Ini tahulah kita jumpa. Ustaz, saya rasa badan saya dah sihat. Dia rasa baikkan. Saya nak dengar yang itu. Sebab sambil saya pun belajar. Sambil belajar tu saya nak dapat maklum balas kepada tuan. Kaedah yang saya tunjukkan tadi. Kalau ada kesempatan masa lagi, saya akan tunjuk lagi kepada kuliah yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada saya. Mudah-mudahan bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ij'al jami'a jami'an wa tawaffaqna bi ba'di tawaffuqa ma'suman. Allahumma hablana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi alamin. Taqabbal minna.